Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi insyaallah pada pagi ini kita akan menyambung bacaan kita dalam kitab Talbisu Iblis, perihal tentang tipu daya iblis dalam soal ibadahnya orang-orang sufi, berkait dengan ibadah orang-orang sufi. Yang kita sering ingatkan bahawa disebut talbis iblis ialah bagaimana mereka menipu daya, memperlihatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang kurang baik atau tidak baik sebagai baik, sehingga orang sangka benda tu baik padahal dia adalah sebaliknya, padahal dia adalah sebaliknya. Dan iblis berusaha untuk menjauhkan manusia daripada petunjuk yang sebenar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita dalam hidup ni adalah untuk mencari amalan yang terbaik mengikut petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau apa pun keadaan, sama ada meninggalkan atau melakukan, yang terbaik adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdahulu kita telah berbicara tentang talbis iblis terhadap sobekkan kain di kepala yang bukan serban, yakni letak kain di atas kepala yang bukan serban. Yang kita dah sebut tentang beberapa kaum sufi mengenakan kain di atas kepalanya yang bukan serban, dia juga termasuk pakaian syuhrah. Sehingga Bishr al-Harith pernah menyatakan Ibnu al-Mubarak masuk ke masjid pada hari Jumaat dengan mengenakan peci-peci. Itu makna hari itu kita sebut macam kain alas, dia kopiah. Peci itu maknanya kopiah. Dia masuk satu masjid pada hari itu, tengok-tengok orang tak pakai kopiah belakang. Dia pun buka kopiah dia, masuk dalam poket, dia masuk dalam masjid tak pakai kopiah. Kenapa? Sebab dia bimbang dia termasuk pakaian syuhrah. Jadi kadang-kadang ada juga dalam permasalahan pakaian ni, libas syuhrah ni kembali kepada asasnya pakaian penduduk tempatan. Tapi kalau penduduk tempatan tu memang pakai kopiah tu menjadi satu kebiasaan, tak pelik kalau orang tu pakai, tak ada masalah. Jangan sampai memang situ memang orang tak pakai, tiba-tiba ada dia pakai menjadi satu syuhrah, orang pakai tengok belakang. Macam tempat kita ni mungkin nak ok, pakai ke tak pakai, tempat kita tu jadi macam ok, biasalah. Kalau 100 orang tak pakai, seorang pakai, masih lagi biasa tempat kita. Kalau 10 orang atau 100 orang pakai, seorang tak pakai pun masih lagi biasa. Tempat kita ni benda tu biasa normal. Tapi kalau kita pergi satu tempat, mungkin tempat yang lain, budaya dia, orang pakai kopiah tu dilihat macam masuk atau masuk dalam satu tempat, semua orang tak pakai kopiah belakang. Tiba-tiba dia nak pakai kopiah, dibimbangi menjadi syuhrah. Syuhrah ni pakaian yang berbeza dengan orang sehingga menarik perhatian. Menarik perhatian jadi sensasi. Dari sudut agama, maka dia disebut sebagai libas syuhrah. Maka kadang-kadang dalam bab berpakaian, golongan sufi ni, dia berpakaian dalam nak menampakkan kezuhudan dia, tiba-tiba terjebak dengan sifat syuhrah. Ha, itu maksud dia. Kita tengok, pelik dia pakai, orang lain tak pakai pun macam tu, dia seorang. Pasal apa? Dia nak menzahirkan sifat zuhud dia. Atau kadang-kadang pada sebahagian daripada ahli sufi, dia ada pakaian khas yang menjadi identiti dia, lalu tiba-tiba dia jadi libas syuhrah. Adapun di dalam keadaan biasa, kita kata pakaian ini merujuk kepada pakaian setempat. Syarat Islam letak ialah menutup aurat. Menutup aurat dan tidak pelik pada orang lain. Itu
yang kita bicarakan sebelum daripada ini tentang talbis iblis dalam soal berpakaian. Dalam soal berpakaian. Lalu sekarang ni dia disebut sebagai talbis ni kerana orang menganggap itu adalah kebaikan. Bagaimana pula kalau orang tu bukan berniat kebaikan? Tiba-tiba memang syaitan menipu dia dengan pakaian syuhrah. Boleh faham? Itu lagi bahaya. Kalau orang perempuan tiba-tiba, contohnya baju kelawar ni orang pakai waktu tidur, tiba-tiba lah ni jadi fashion. Pelik pada orang tak? Orang kata, mana dia ni pakai baju? Oh, fashion. Yang tu memang bukan kerana agama pakai tu. Tiba-tiba jadi sensasi pula. Jadi sebenarnya perkara tersebut ada larangan dalam agama. Macam mula ni dalam bab pakaian, syuhrah ni dah jadi macam dia orang ni tak ambil peduli sangat. Terlalu banyak yang syuhrahnya. Dan soal berpakaian, luar fashion pula macam-macam. Atas nama fashion. Lupa bahawa agama kita dalam bab syuhrah dia pelik pada orang, menarik perhatian, kita kena jaga. Okey. Baik, kita sambung hari ini talbis iblis terhadap kaum sufi terkait makan dan minum. Terkait makan dan minum. Iblis, penulis berkata, iblis bersungguh-sungguh dalam melancarkan talbis terhadap para pendahulu sufi. Kepada mereka, dia, yakni iblis, memerintahkan agar makan hanya sedikit dan hanya makan makanan kasar. Iblis juga melarang mereka minum air dingin, air sejuk. Namun tatkala menghadapi generasi di belakang, iblis tidak lagi bersusah payah melancarkan talbisnya. Cukup bagi mereka baginya memanfaatkan perasaan kagum dalam hati terhadap banyaknya makan atas mewahnya kehidupan dunia. Jadi kadang-kadang dia kata dalam bab dulu orang-orang zuhud, orang-orang sufi yang dulu ditipu oleh iblis dalam bab makanan. Sampai peringkat tak boleh makan kecuali makanan-makanan yang kasar, even tak boleh minum air yang sejuk. Tapi kata kebelakangan ni golongan sufi sudah berubah, mereka ditipu pada sudut banyaknya makan dan mewahnya kehidupan. Kita pun bimbang juga. Kita baca ni bukan nak tuju ke orang saja. Jangan pula kita kata tu orang tu berlaku je. Kita tak berlaku sebab kita tak termasuk golongan tu. Jangan difikirkan sebegitu, dibimbangi tanpa sedar kita juga terlibat. So kita ambil iktibar daripada apa yang telah berlaku kepada golongan yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Dalam keadaan yang sama kita muhasabah diri. Mudah-mudahan bukanlah maksud kita ni nak tuju kepada orang, tetapi kita kata ambil iktibar dari penulisan Ibnul Jauzi terhadap golongan ni, dan kita menjaga diri kita dari terjerumus ke dalam lembah yang sama. Sebab dia sebut secara spesifik fulan atau alan, tapi kita ambil teguran itu, boleh jadi di saat tu dia tegur orang yang sana, tapi pada hari ni kita baca, kita ambil iktibar untuk diri kita. Supaya nanti kata apa Ustaz Somor dia cerita pasal sufi, oh tu tak betul, ini tak betul. Kita tak tuju kepada fulan atau kumpulan tertentu secara spesifik. Jenisnya disebut oleh Ibnul Jauzi sebagai golongan sufi, tapi kita nak baca supaya kita ambil iktibar daripada teguran dia terhadap mereka. Tapi hari ini kita baca mengambil iktibar untuk diajarkan panduan untuk diri kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Baik, penulis mengatakan di kalangan sufi ada yang tidak makan selama berhari-hari sehingga kekuatannya lemah. Ada juga yang setiap hari hanya makan sedikit sehingga menyangga tubuh sendiri, untuk menyangga tubuh, untuk bawa diri sendiri pun tak kuat. Lemah sangat. Padahal isunya makanan ada. Ni bukan soal makanan tak ada. Makanan ada, cuma dia melarang dirinya dari makan dan minum atas dasar zuhud. Artinya okey, atas dasar zuhud. Boleh tak buat begitu? Saya tak boleh makan banyak ni sebab
orang-orang zuhud dulu makan sedikit je. Jadi dia pun tak makan, sehingga akhirnya memudaratkan diri dia. Sedang makanan ada, sehingga nak bawa diri pun tak mampu, atas nama zuhud. Apakah perkara itu ada dalam syarak dibenarkan? Dia di sudut agama. Kalau dia tu jenis diet, lain cerita. Kalau dia tu lain, ada setengah tu tertipu dengan kecantikan sampai tak makan. Kuruh kering, kuruh dah. Dia kata saya ni kena diet lagi. Pada IC pun tak ada. Dia panggil apa penyakit ke apa? Bulimia. Bulimia. Ada anoreksia tu ke apa? Sama juga. Ni kuruh kering tu tulang je. Ada apa? Minda dia rasa dia tak cantik, padahal orang tengok habis tak ada isi dah. Jadi pada sudut agama, ada orang yang meletakkan perkara tersebut kerana zuhud. Makanan ada tapi tak nak makan. Diriwayatkan kepada kami dari Sahal bin Abdullah bahawa dia membeli madu seharga 1 dirham, mentega 2 dirham, tepung beras 1 dirham. Bahan baku ini dicampur dan dijadikan 30 butiran. Mana cara-cara campur-campur-campur, sehingga jadi 30 biji ketul. Setiap malam dia berbuka dengan 1 butir adunan tersebut. Dah lama beli, sikit-sikit dah, campur-campur makan. Setiap hari ambil sikit portion daripada dia. Abu Hamid At-Tusi meriwayatkan dari Sahal bin Abdullah, Sahal bin Abdullah biasa memakan daun bidara selama beberapa waktu, pun makan tumbukan buah tin selama 3 tahun dan makan dengan modal 3 dirham selama 3 tahun. Dari Abu Ja'far Al-Haddad, dia berkata, satu ketika Abu Turab melihatku dari atas saat aku ada di kolam air. Saat itu sudah 16 hari aku tidak makan apa-apa dan tidak minum sedikit pun. Dia lantas bertanya, apa yang membuatmu berada di sini? Dia kata, aku berada di antara ilmu dan keyakinan. Kini aku sedang menanti siapa yang akan menang lalu akan ikut bersamanya. Maka dia berkata, kelak terjadi hal besar ke atasmu. Dari Abi Abdullah bin Zaid, dia berkata, sejak 40 tahun yang lalu aku tidak pernah memberi makan diriku kecuali saat Allah menghalalkan bangkai. Isa bin Adam, anak saudara Abu Yazid, menceritakan seorang pemuda mendatangi Abu Yazid. Lalu dia berkata kepadanya, aku ingin berdiam diri di masjidmu, tempat engkau berada, biasa berada di sana. Abu Yazid berkata, kamu tidak akan kuat. Si pemuda berkata, jika kamu berkenan memberiku tempat, pasti aku kuat. Akhirnya Abu Yazid mengizinkan pemuda itu berdiam diri di sana. Maka dia mula berdiam diri di masjid selama 1 hari tanpa makan apa pun. Ya, dia masih kuat. Selanjutnya hari kedua, dia berkata kepada Abu Yazid, wahai guruku, aku ada keperluan yang harus dipenuhi. Abu Yazid menanggapinya, menyanggahi. Dia kata, wahai pemuda, nescaya Allah memenuhinya. Dia berkata lagi, wahai guru, aku ingin makan pokok. Abu Yazid berkata, wahai pemuda, makanan pokok bagi kami adalah mengerjakan ketaatan. Makanan pokok tu makanan asas lah, nak makan makanan asas. Dia kata, makanan asas bagi kami adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah. Pemuda ni kata, wahai guru, aku ingin sesuatu yang boleh menegakkan tubuhku untuk mengerjakan ketaatan kepadanya. Kemudian Abu Yazid menyahut, wahai pemuda, tubuh tidak boleh berdiri tanpa pertolongan Allah. Jadi mereka memang tak makan, tak minum, memang sengaja dalam keadaan tersebut. Bahasa lebih kurang kita ni, kalau orang-orang yang bukan Islam, dia ada meditasi dia, memang tak makan, tak minum, sengaja dalam keadaan itulah, namanya zuhud. Kita kata dalam Islam bagaimana? Kita diajar untuk berpuasa. Naam. Hari puasa kita puasa. Hari ada makanan, kita makanan. Allah Ta'ala kata, kulu washrabu wala tusrifu. Maka dan minumlah dan jangan membazir. Itu kaedah dalam agama, dalam soal makan dan minum. Andai ada makanan, makan. Andai tak ada makanan, tak makan. Puasa. Dan setelah kita makan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang makan, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia mendapat kedudukan orang yang puasa dan sabar. Bila ada makanan, dia makan, dia syukur.
Bila tak ada makanan, dia puasa, dia sabar. Itu keadaan kita. Tapi Allah Ta'ala kata, jangan membazir. Tak adalah sampai nak menyeksa diri sehingga tak makan, tak minum, padahal ada kemampuan untuk kita makan. Okay. Ibrahim Al-Khawwas menukilkan, saudaraku yang biasa mendampingi Abu Turab menceritakan kepadaku bahawa salah seorang sufi menghulurkan tangannya hendak mengambil kulit semangka. Kulit batikh. Semangka ni apa? Buah semangka? Tembikai. Dia kelaparan sehingga tidak makan selama 3 hari. Abu Turab menyeru kepadanya, kamu ulurkan tangan untuk mengambil kulit semangka. Tasawuf tidak patut bagimu. Pergilah ke pasar. Dari Abu Ali Ruzbari, dia berkata, jika seorang sufi masih mengeluh aku lapar sesudah 5 hari tidak makan, suruhlah dia menetap di pasar. Perintahkanlah dia agar bekerja saja. Abu Ahmad As-Saghir menuturkan, Abu Abdullah bin Khatif bin Khafif menyuruhku memberinya 10 biji kismis setiap malam untuk berbuka. Satu malam aku berasa iba dan kasihan kepadanya, lalu aku memberikan 15 biji kismis. Dia malah menatapku seraya berkata, siapa yang menyuruhmu berbuat begini? Lalu Abi Abdullah hanya makan 10 biji kismis sahaja dan meninggalkan sisanya. Isunya ialah, apakah perkara-perkara sebegini diperintahkan atau diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam rumah dia tak berasap kerana itulah keadaan baginda yang sebenar? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang bagi makanan, dia makan apa orang bagi kepada dia. Betul tak? Apa yang ada Nabi makan. Kalau tak ada, idan asum. Nabi balik ke rumah tanya Aisyah radhiyallahu anha, ada makanan tak? Aisyah kata tak ada. Kalau begitu aku puasa. Tapi kalau orang ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, Nabi makan. Ni sahabat pekat lah kisah ni, kita akan tengok. Bagi 15 biji kurma, siapa suruh kamu bagi 15 biji? Ambil. Kalau kita dulu minat cerita orang-orang soleh, orang-orang zuhud, zaman-zaman saya muda dulu, kita seronok baca cerita macam ni. Nampak kezuhudan dia. Kita tengok cerita, tambah pula dengan cerita orang jalan tahai lah, orang tua, orang macam-macam ni, kita rasa seronok. Tapi secara realiti, sebab kita nak kena tahu apakah itu dah datang daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut sebagai contoh pagi tadi dalam kuliah kita, tazkirah lah ringkas cerita bab salat kita. Bandingkan dengan ibadah orang-orang yang memang duduk bertafakur zikir 10,000, 30,000, 100,000. Kita tengok dia bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ibadat Nabi, tapi apa yang Nabi buat? Zikir Nabi dengan salat. Sebab zikir tu sebab salat tu adalah package-nya zikir. Kalau kita kata sebaik-baik zikir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kan? Subhanallah kita panggil tasbih. Alhamdulillah tahmid. La ilaha illallah tahlil, dan Allahu akbar adalah takbir. Semua ni ada dalam salat. Takbir ada dalam salat? Ada. Allahu akbar. Tahmid ada dalam salat? Ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca ayat Fatihah pun tahmid. Tahlil ada dalam salat? La ilaha illallah, ada. Muhammadur Rasulullah, syahadatain lagi. Apa lagi? Takbir ada dalam salat? Allahu akbar. Ada. Setiap kali kita bergerak, kita Allahu akbar. Malah kita ada tambah lagi. Dalam tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ada selawat lagi dalam salat. Ada syahadatain, ada bacaan Quran, ada doa. Semuanya terkandung dalam salat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ibadah, Nabi kita, Nabi apa-apa pun salat. Kerana itu bila kita berlakunya gerhana semalam, kan salat gerhana bagi orang salat gerhana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan salat yang pelik itu melebihkan rukuk. Dan Nabi baca bacaan yang panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Pasal apa? Salat adalah tempatnya zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kita tak dapati Nabi duduk berzikir sampai lenguh kaki. Tapi kita mendapati dalam riwayat Nabi salat sampai bengkak kaki. Pasal apa? Sebab itu sifat ibadah. Ada orang duduk zikir sampai 10 ribu kali, 100 ribu kali. Persoalannya, kenapa kita nak pergi sampai 100, beratus-ratus ribu kali? Tanya dia, macam mana sifat salat dia? Nabi tak ada sampai 100 ribu, tapi Nabi salat bengkak kaki. Pasal apa? Salat itu yang lebih utama. Hari ini orang jadikan salat tu sebagai satu ritual yang tak ada makna. Bila dia salat, dia tak rasa dia sedang berzikir. Sebab Allahu Akbar tak rasa. Bila dia sujud, tak rasa. Bila sebut Subhana Rabbiyal A'la, bila dia doa dalam salat, dia tak rasa. Lepas Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi, baru dia rasa dia nak doa. Habis tu salat tadi, tujuan dia apa? Kalau salat jenazah, tak? Kalau salat jenazah, takbir pertama, Allahu Akbar baca Fatihah. Allahu Akbar selawat. Allahu Akbar doa. Cepat kita doa pun tak habis. Dia Allahu Akbar, kemudian baca sikit bagi salam. Atau kata diam sikit bagi salam. Lepas daripada tu dia tak ada tangan, punyalah lama dia doa. Habis tu dalam solat tadi, kenapa tak doa? Sebab dia anggap solat adalah ritual yang tak ada kaitan dengan doa. Sudah semayang fardu dia mari. Ha, kita pakat-pakat mari kita semayang hajat, minta doa ada sahabat kita nak operation ke, nak hajat tu, nak hajat ni. Kita tahu. Eh, habis tadi solat tadi, kita buat apa? Bukankah itu waktunya untuk kita berdoa kepada Allah? Apakah dia tak ada kaitan dengan doa? Isunya, apabila kita menyelisihi perbuatan atau konsep yang diajar oleh Nabi SAW, kita akan tak nampak keindahan Islam yang sebenar. Isunya, bagaimana kita mencari sesuatu yang menyerupai atau menepati petunjuk baginda Nabi SAW, sama ada dalam soal ibadah ataupun berpakaian ataupun makan minum. Jadi kita kata, Allah, kau wuzuk tu bagus. Bagus pada kacamata kita. Tapi apakah Nabi SAW pernah mengajarkan begitu? Sedang makanan dan minuman ini adalah satu nikmat yang kita bila makan, kita mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Syukur tu pun sebahagian dari ibadah. Bila makan, berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepadaku dengan perkara ini. Tanpa ada kekuatan, tanpa ada usaha dariku. Minta dengan Allah Azza wa Jalla, syukur kepada Allah. Maka kita diberi pahala. Dia menolak apa tu tempat tidur yang enak, menolak tempat tidur yang enak, siapa kalau tak bangun tidur itu memang kena tolak pun. Tapi nak sifat yang biasa ni pun mereka usul untuk, memang kita kena ada mujahadah, tapi janganlah mujahadah kita sampai menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak melatih diri dengan lapar, kita banyakkan puasa. Puasa satu hari, buka satu hari. Puasa satu hari, buka satu hari. Tak ada yang lebih baik daripada itu. Benar? Ha, tapi kalau kita sengaja gitu, waktu kita tak makan, tak puasa, makanlah. Kalau kita puasa, kita tahan, kita rasa lah. Kita tahan lapar. Ha, jadi, ni tak puasa, mungkin kurang puasa, tapi dia hanya makan sedikit-sedikit. Nak melatih diri dengan sifat kezuhudan. Kita kata kita memerlu kita mencari petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zikir yang banyak, orang duduk zikir ratus ribu kali, kita nampak macam hebat. Hebat dia boleh zikir ratus ribu kali. Tapi bila kita kembali kepada bagaimana sifat ibadahnya Nabi, kita akan dapati Nabi tak duduk ratus ribu, tapi Nabi kalau solat baca Quran panjang. Allahu Akbar, baca surah Al-Baqarah. Habib Baqarah, baca lagi Ali Imran. Ha, tu dia. Mari lima juzuk satu rakaat. Dah padan lah. Betul tak? Soalan kita ni nak lari daripada tu. Nak lari pasal apa? Payuh sah nak baca Quran ni. Duduk ni baca. Aku ajar hak mudah ni. Baca hak ni. Subhanallah, ajar tu guru dia ajar ni. Baca 100,000 kali. Mana petunjuk Nabi SAW? Jadi kita nak kembali kepada tu. Baik.
Penulis berkata, di antara kaum sufi ada yang tidak mahu makan daging. Sampai sebahagian dari mereka berkata, kalau aku makan daging seharga satu dirham, hatiku keras selama 40 hari. Wah. Kalau aku makan daging seharga satu dirham, hatiku akan keras selama 40 hari. Nabi tak makan daging ke? Nabi makan. Kalau Nabi SAW makan daging, kenapa kamu kata boleh keras hati sebab makan daging? Kita tahu maksud dia adalah mendidik, mendidik jiwa, mendidik hati. Kita rasa baik pada sudut tu. Tapi isunya ialah, apakah perkara-perkara sebegini menepati kehendak syariat? Sebab kebaikan ni bukan pada kacamata kita. Kebaikan adalah pada kacamata agama. Apa yang agama kata baik, naam, itulah kebaikan. Sebahagian sufi enggan makan semua makanan enak. Mereka berhujah dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cegahlah diri kalian dari makanan enak kerana syaitan mengalir di pemburu-pembuluh darah kerana hal itu. Tapi hadis itu diletakkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Mawdu'at, itu hadis-hadis palsu. Di antara mereka ada yang enggan minum air jernih. Ada juga yang enggan minum air sejuk sehingga dia hanya minum air panas sepanjang hidupnya. Ada juga yang menyimpan air di dalam bekas besar yang sudah dipendam dalam tanah sehingga dengan demikian suhu air tersebut tetap panas. Ada pula yang menghukum diri dengan tidak minum selama beberapa waktu. Al-Ghazali menceritakan dari Abu Yazid, dia menyatakan, aku mengajak jiwaku menuju Allah, namun jiwaku ini mogok. Maka aku bertekad untuk tidak minum dan tidak tidur selama satu tahun. Akhirnya jiwaku menuruti ajaranku, ajakanku. Penulis rahimahullah berkata, Abu Talib Al-Makki menyusun komposisi makanan bagi para penganut sufi. Dia berkata, aku menganjurkan bagi murid untuk tidak makan lebih dari dua helai roti dalam sehari semalam. Abu Talib menambahkan, di antara manusia ada yang membuat makanan asas sendiri lantas dia terus mengurangi portion. Porsi itu portion lah. Portion atau sukatan makanannya. Sebahagian lainnya ada yang menimbang makanan asas dengan pintalan kurma dan sedikit demi sedikit makanan itu mengering sehingga bobok makannya makin berkurang sesuai dengan kadar pengeringan tersebut. Berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi yang saya sebut tadi, Nabi kata di antara apa tu, dia kata cegahlah diri kalian dari makan makanan yang enak kerana syaitan mengalir di pembuluh darah kerana hal itu. Kalau kita makan enak, syaitan masuk dalam pembuluh darah. Ibn Jauzi kata hadis ni merupakan hadis palsu yang mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dicurigai membuat hadis palsu tersebut adalah Al-Bazi. Imam Ahmad mengomentar hadis-hadisnya mungkar, tidak diperkuatkan seorang pun. Daruqutni kata hadisnya tidak boleh diriwayatkan atau ditinggalkan. Okay? Jadi masalah tak makan makanan enak boleh menyebabkan hati ini jadi keras. Abu Talib terus meneruskan, di antara mereka juga ada yang membuat makanan asas sendiri dan memakanan setiap hari. Lalu secara bertahap dia makan setiap dua hari atau tiga hari sekali. Dia menjelaskan rasa lapar boleh mengurangi darah di jantung sehingga membuatnya memutih dan cahaya ada dalam putihnya jantung. Lapar juga dapat mencairkan lemak jantung, mencairnya lemak jantung akan boleh melembutkan hati dan kunci mukasyafah ada di dalam lembutnya hati. Lama-lama dia jadi lemah. Bila jadi lemah dia jadi macam darjat fana. Tuan-tuan, dalam bab orang sufi ni kadang-kadang dia merasakan kelazatan pada sudut dia rasa lemah, letih, akhir sekali dia rasa satu keadaan dia dekat dengan Tuhan. Sama juga dia duduk pusing-pusing tu. Kalau tuan tengok duduk pusing, 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 dia mencari satu tahap
satu darjat yang mana pada sangkaan dia itulah waktunya dia bersama Tuhan. Bila khayal, bila duduk pening, bila duduk sampai satu tahap dia rasa memang gitu, ne? Memang dalam beberapa keadaan kita akan rasa bila kita letih, macam kita ibarat puasa, kita letih, nafsu kita lemah, lama-lama kita mudah buat ibadah. Tapi tahap yang dibenarkan dengan puasa kita itulah sifat dan caranya. Untuk kata kita nak rasa juga, sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia memaksa dirinya tak makan, tak makan, tak makan, tak makan. Dia akan rasa lama, lemah, lemah. Sampai kadang-kadang dia berhalusini, apa? Pak Ayah nak sebut. Halusinasi. Bila orang tak makan, minda dia akan jadi kurang sedar. Bila kurang sedar, dia mula berfikir kadang-kadang. Masa di saat itulah ruang syaitan datang. Asasnya sebenarnya syaitan mudah. Lalu dia pun mari, bayang orang putih mari, terbayang orang tu. Sebenarnya benda tu berlaku bukan kerana hati, tapi kan benda tu berlaku sebab perut lapar. Syaitan boleh datang dalam keadaan tersebut. Kita Nabi SAW sebut dalam soal ibadah al-ihsan, kita rasa keagungan Allah, tauhid kita, kita kenal Allah, kita rasa nikmat ibadah. Kita berzikir kepada Allah, kita rasa nikmat beribadah. Bukan sebab kita ni dah sampai satu tahap ber, nak sebut tak jadi pula, ikutlah tuan tu, pandai-pandailah. Nah, mana satu-satu keadaan bila tubuh, perut kita lapar, kita jadi mula fikir yang bukan-bukan. Kadang dia pusing, sengaja duk hanyu-hanyu, aduk ketuk-tuk zikir dia. Tujuan apa? Tujuannya supaya minda dia hilang. Bila dia separuh sedar tu, dia mula fikir, ada bayangan putih mari, ada dia tengok Nabi lah, tengok tu. Itu interpretasi dia. Dia rasa begitu. Padahal, kemanisan ibadah bukan duduk di situ. Manisnya ibadah, soal kekuatan iman dia kepada Allah. Khusyuknya dia beribadah saat dia kenal pada siapa dia sedang tunduk. Dia kenal pada siapa dia sedang sujud. Kalau dia makan, para sahabat ada keadaan lapar, ada keadaan kenyang. Mujahadah mereka dalam bab ibadah, baca Quran, semayang, na'am. Tapi kekuatan untuk makan, untuk itu kena ada. Tapi mereka ni dalam bab makanan, tak makan, tak makan, tak makan. Akhir sekali, macam orang sami-sami bermeditasi lah. Tak makan, duduk. Dia nak sampai satu tahap, tu. Lalu dia menyangka itulah dia saat manisnya ibadah. Adapun sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita katakan manisnya ibadah adalah dengan ilmu kita, tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lari daripada kesyirikan, lari daripada perkara-perkara yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa kelazatan ibadah bila kita menepati petunjuk. Sedang dia merasakan kenikmatan ibadah, walaupun dia buat lain daripada Nabi, walaupun terjebak dalam kesyirikan, dia masih rasa seronoknya ibadah. Padahal dia sedang ditipu oleh iblis dengan kelaparan yang dia sengaja jadikan untuk diri dia. Lalu dia keluar daripada majlis, aku rasa seronoklah ikut kumpulan ni, rasa tenang je hati. Ya ke macam tu? Sebab dia belum pernah mengenali nikmatnya beribadah sebagaimana orang-orang ahli sunnah yang sebenar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni kadang-kadang suka lah. Macam saya dulu kata, saya suka baca cerita-cerita. Dulu kita ada buku-buku ahli sufi, bila baca lagu ni kan, hebat dia ni. Kita rasa begitu. Kita rasa seronoknya ibadah, sebagaimana dia boleh beribadah. Kita rasa. Tapi setelah kita kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rasa kemanisan yang lebih daripada itu. Allah nikmatnya kita boleh buat sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Kita baca Quran, kita zikir sebagaimana zikir Nabi. Boleh baca subhanallah. Tak banyak, banyak baca subhanallahi adada ma khalaq. Subhanallahi mil'a ma khalaq. Subhanallahi adada ma fis samawati wal ard. Subhanallahi mil'a ma fis samawati wal ard.
Subhanallahi adada ma ahsa kitabu. Subhanallahi mil'a ma ahsa kitabu. Subhanallahi adada kulli syai'. Subhanallahi mil'a kulli syai'. Abu Umamah Al-Bahili bila sebut, duduk perkumak kamik mulut dia, Nabi kata, membaca gapo zikir. Nabi kata, kamu baca ni mengalahkan zikir kamu daripada pagi sampai petang. Kita dengar, ya Allah, indahnya ibadah tu. Kita baca sebagaimana yang Nabi ajar, kita rasa bahagia. Kita baca hadis Ummul Mukminin Juwairiyah, waktu dia balik ke rumah Nabi, waktu Nabi SAW balik ke rumah, dia sedang berzikir tempat salat dia. Nabi keluar, Nabi balik semula waktu duha, dia masih lagi berzikir. Nabi kata, aku sebut empat perkataan sebanyak tiga kali, timbangan dia di sisi Allah lebih berat daripada apa yang kamu baca daripada tak pagi sampai tadi. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimat wa midada kalimati. Kita rasa indah, bahagia. Pasal apa? Itu menepati sifat petunjuk Nabi. Dan kita rasa kedamaian, ketenangan, kenikmatan yang lebih daripada orang yang bila kita tahu Allahu Akbar, baca banyak tapi tak sesuai dengan petunjuk Nabi. Cuma cara dia nak merasakan kenikmatan ialah dengan cara lain. Dengan cara kelaparan tadilah kita sebut, disokong dengan lapar. Bila rasa lapar, dia rasa oh tenang. Padahal lapar tu menyebabkan dia begitu, bukan zikir. Pusing zikir. Sengaja pula pusing tangan, pusing ni. Sampai satu pihak dia rebah, dia tak sedar. Pasal apa? Dah terlalu letih. Makan, tidur, buat pula gerakan, akhir sekali rebah. Di saat dia rebah, dia rasa dia telah sampai ke satu darjat fana dan seumpama dengannya. Tuan-tuan boleh tengok benda ni. Realiti berlaku. Lah ni kita tengok dalam YouTube banyak. Mungkin ada sebahagian daripada kita pernah tengok kumpulan tu, mungkin ada orang duduk berzikir gitu. Secara realiti kita nampak benda tu. Soalnya, apakah Nabi SAW mengajarkan begitu? Sedang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita tahu imannya, iman Abu Bakar tu, duk mana kekuatan dia? Kata Al-Hasanul Basri, tidaklah Abu Bakar mendahului sahabat-sahabat yang lain dengan salat dan puasanya, tetapi dia mendahului mereka dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Sebab apa? Sebab dia membenarkan Nabi saat orang tak percaya kepada Nabi dalam peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Hubungan dengan Nabi SAW, kita yakin khabar Nabi, kita percaya hak Nabi sebut syurga neraka, apa tu tentang amal ibadah, baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan Nabi, Nabi mengajarkan kepada kita yang terbaik, Allah memfardukan kepada kita yang paling dia cintai. Kita kata Allah tidak memfardukan sesuatu kepada kita melainkan Allah suka kepada perkara tersebut. Dan tidaklah sesuatu yang Nabi SAW ajar daripada perkara sunat bila kita buat sehinggalah Allah sayang kepada orang tu. Di situ letaknya manisnya ibadah dan juga manisnya iman. Kembali kepada asas petunjuk yang sebenar. Sehingga bila kita buat berbeza dengan Nabi, kita rasa, ya kah aku nak boleh pahala. Kita jadi mikir gitu bila kita dah kenal sunnah. Bila orang buat, oh kata buatlah macam ni, zikir ni bagus-bagus ni, kita kata ya ke benda ni boleh mendatangkan pahala? Sebab aku tak nampak ada dalam hadis menyebut perkara tu. Jadi kita rasa tak manisnya beribadah begitu. Manisnya ibadah di sisi ahli sunnah ahli hadis bila mereka menepati neraca Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik pada zikir, ibadah, even pada sifat makan dan minum. Kalau Nabi kata puasa begini, puasa sehari, buka sehari yang terbaik, itulah sifat yang kita nak. Okey? Nak mendidik hati, no, tak nak terlalu lapar, tak nak terlalu kenyang. Okey, puasa sehari, buka sehari. Sebaik-baik puasa, puasanya Nabi Daud. Lebih daripada tu tak ada. Baik, pergi lagi. Dia apa tu? Kunci mukasyafah ada di dalam lembutnya. Tengok dia kata, rasa lapar mengurangi darah di jantung sehingga membuat jantung tu memutih, dia kata. Cahaya pula, cahaya ada di dalam putihnya jantung atau putihnya hati. Lapar dapat mencairkan lemak sehingga mencairnya lemak boleh melembutkan hati. Dan kunci mukasyafah ada di dalam lembutnya hati. Tujuan dia menjadikan tubuh dia lapar untuk menjaga hati. Betul dah pada satu tahap.
tapi akhirnya dia dia bergantung kepada sifat lapar untuk menenangkan hati dia. Sedang ahli ibadah yang sebenar bergantung kepada ma'rifah dia kepada Allah, ilmu dia, dia belajar tentang tauhid, dia menyelamatkan diri dari syirik, di situ rasa nikmat. Okey. Penulis rahimahullah berkata, Abi Abdullah Muhammad bin Ali At-Tirmidhi menyusun sebuah kitab untuk kalangan sufi yang berjudul Riyadun Nafs. Riyadatun Nafs. Dalam kitab tersebut dia mengatakan, orang yang baru mula perkara tasawuf ini selayaknya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk taubatnya kepada Allah, lalu dia berbuka dan makan sedikit makanan dan hanya memakan remeh-remeh roti. Dia kata. Dan Tirmizi ini bukan Tirmizi penulis kitab Sahih Sunan At-Tirmizi, itulah Tirmizi lain. Dia harus menghentikan makanan lauk, buah-buahan dan makanan lazat. Nak masuk ilmu tasawuf tak boleh makan. Dia juga tidak lagi bergaul dengan teman-teman dan membaca kitab. Semua ini merupakan amalan yang boleh membahagiakan jiwa. Oleh kerana itulah dia harus mencegah dirinya dari semua kenikmatan ini agar jiwanya dipenuhi oleh kesusahan. Tak boleh bercakap dengan orang, even tak boleh baca kitab. Nanya lagu ni. Pasal apa? Nak suruh hati jiwa dia rasa susah. Buang segala kenikmatan. Semua yang tubuh rasa nikmat, even berkawan, ziarah orang, tegur siapa, tak boleh. Even kalau baca kitab mendamaikan, tak boleh. Pasal apa? Nak suruh hati rasa susah. Kalau siapa berkat tu memang lain lah. Penulis rahimahullah berkata lagi, seorang sufi generasi terakhir menyusun satu kitab untuk kalangan mereka yang diberi nama Al-Arba'iniyah. Isinya, selama 40 hari salah seorang dari mereka tidak diperbolehkan makan roti tetapi boleh minum minuman berminyak dan boleh memakan makanan yang lazat. Demikian sepintal perihal perilaku kaum sufi terhadap makanan. Semoga bahagian yang disebutkan tersebut dapat mewakili bahagian yang terluput dan tidak disebut. Maknanya disebut sebahagian untuk menyatakan itulah sifat-sifat, dan ada banyak lagi yang dia tak sebut. Penjelasan. Penulis berkata, perilaku yang didukilkan dari sahal di atas tidak boleh dilakukan kerana dia akan mendorong seorang untuk melakukan Perilaku yang dinukilkan dari sahal di atas tidak boleh dilakukan kerana akan mendorong seorang untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan peribadinya. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan manusia dengan menganugerahkan gandum untuk diri mereka, sedangkan kulitnya untuk makanan ternak. Maka tidak sepatutnya manusia menyaiki haiwan ternak untuk memakan jerami kulit gandum. Lagi pula, gizi yang terkhasiat apa yang terkandung padanya jerami ataupun kulit gandum tersebut. Hal-hal semacam ini terlalu mudah untuk dibantah. Maknanya Allah Azza wa Jalla tumbuhkan makanan-makanan ini untuk dimakan oleh manusia. Tiba-tiba nak tengok buah-buah tu dibazirkan, tak dimakan, makan benda-benda yang tak berapa baik daripadanya, makan kulit-kulit dia dan sebagainya, maka siapa yang nak makan isi dia? Soalan gitu. Abu Hamid menuturkan dari Sahal, dia berkata, salat yang dilakukan sambil duduk kerana tidak mampu berdiri akibat lapar adalah lebih utama dari salat yang dilakukan sambil berdiri saat mampu kerana sudah makan. Ya, kalau gitu. Kita tak mampu, kita letih lapar kerana tak makan, maka kita salat duduk. Lebih baik daripada kita salat berdiri kerana banyak makan. Ajaib. Bukan masalah susah tak susah. Masalahnya kalau Allah bagi makanan kepada kita, makanlah untuk kita boleh berdiri, kerana sifat salat berdiri tu yang kita nak, bukan kerana lapar tu. Kita nak menepati sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kata macam ni lah, kita ni mesti orang nak pergi haji kan. Orang nak pergi haji ni, ada setengah-setengah orang kata, kalau pergi haji siapa bayar pekat haji puluh-puluh ribu tu, tak ada maknanya haji. Kita katakan, pertama sekali nak pergi haji ni, segala belanja yang dikeluarkan untuk pergi haji adalah infak.
dia dikira belanja untuk pergi menuju Makkah. Mahal ke murah, terpulang. Yang kedua, kalau dengan bayaran tu kita boleh lebih dekat dengan atau Kaabah contohnya, perjalanan kita tu jauh ke masjid tu betul dikira, tapi kita boleh jaga makanan kita, boleh jaga tambah kesihatan kita. Maksudnya kita dah duduk Mekah, kita boleh tawaf, kita boleh sa'i, kita boleh buat amal ibadah dan sebagainya. Kita bantu dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Apakah mencari kemudahan itu dikira sebagai luar daripada kezuhudan? Jawapannya tidak. Sehingga dia kata kita tak boleh kena cari nak duduk hotel mahal pun tak boleh, kena duduk mana-mana tepi-tepi jalan tu. Kita kata kalau kerana dia tak ada duit dia duduk situ, okey lah. Tapi kerana kalau dia ada, lalu dia pandang siapa yang duduk di hotel yang empuk tu dia tidak zuhud dan sebagainya, maka mesti dia duduk di tepi-tepi jalan. Kita kata itu bukan sudut Nabi sallallahu, sudut yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ada kenderaan unta yang bagus, Nabi naik unta yang bagus. Ada pakaian yang bagus, Nabi nak pakai pakaian yang bagus. Tapi sifat cinta dunia tu, bila orang datang, Rasulullah, apa cantiknya baju kamu, Nabi pakai baju, Nabi tak pernah tolak, Nabi ambil baju dia bagi ke. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang ajak makanan, mari makan, mari makan, kalau sudah ada ni makan. Hatinya tak terikat dengan dunia. Di situlah ujian kita. Di saat limpahan nikmat yang ada, hatinya tidak terikat. Dia boleh makan, dia boleh minum, kulu washrabu wala tusrifu. Cuma jangan melampau. Di saat kita diberi makanan, kita diberi minuman, kita diberi kekuatan, maka kita bayar dengan kesyukuran, lalu kita beribadah kepada Allah dengan kekuatan yang lahir daripada makanan tersebut. Itu timbal balas dia. Lalu kita syukur kepada Allah, alhamdulillah. Sebut alhamdulillah, dapat je nikmat, alhamdulillah. Okey, itu sudut pandang kita lah, wallahu ta'ala alam. Jadi kalau siapa pekat semayang duduk kerana laparnya tak makan, lebih afdal daripada semayang berdiri sesudah makan, kita kata perkara tersebut tidak pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis berkata, ini keliru. Yang benar, saat seorang makan demi menguatkan tubuh, demi menguatkan tubuh agar mampu berdiri pada saat solat, maka makan itu hukumnya ibadah. Kenapa lain pula dia? Penulis kata ni, Ibn Jauzi kata apa? Kalau saat seorang tu makan untuk menguatkan diri supaya dengan kekuatan tu dia boleh beribadah, hukum makan tu boleh jadi ibadah. Sebagaimana kalau kita tidur untuk menguatkan diri supaya boleh beribadah, tidur tersebut boleh dikira sebagai ibadah. Dia mau dibuka dalam kuliah lah. Dia buat lain lah. Kuliah tak ada, insyaAllah tak tidur belakang ni, semangat belakang ni. Seperti mana kalau orang tu mengantuk, Nabi kata bila dia bangun malam dia mengantuk, tidur dulu sekejap. Dibimbangi kalau dia mengantuk, doa pun ditampukan tak tahu, takut-takut doa yang tak baik untuk diri sendiri. Lalu dia tidur sekejap, tidur tu dinilai ibadah. Pasal apa? Dia boleh memberi kekuatan kepada diri. Sama kita kalau pergi buat haji, cerita musim haji banyaklah ni, sampai di Muzdalifah, Nabi SAW tidur. Selepas berpenat daripada di Arafah selama satu hari, bertolak pagi daripada Mina sampai dekat Arafah Zuhur, kemudian khutbah semayang, kemudian masuk doa sampai Maghrib, Maghrib jalan pula sampai di Muzdalifah, solat pula Maghrib Isyak jamak takhir, sampai situ Nabi tidur. Rehatkan diri. Sebab tubuh kita ada hak untuk diberi. Esok nak melontar pula. Jadi tidur tu malam tu, kalau saya tak kata pada jemaah, tidur tu adalah sunnah. Sebab dia memberi kekuatan setelah kita penat di Arafah, nak melontar besok pagi pula di Mina. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tidur. Kita nak kata apa? Jadi bukan semua yang memberi kerehatan dan kenikmatan kepada tubuh ni kita tolak. Tidak. Ahli sufi yang tu dia tolak belaka. Kita kata tak. Mana-mana yang memberi kekuatan untuk ibadah, maka kita ambil dia sebagai jalan untuk kita beribadah.
Lalu dengan makan tu kita jadi kuat untuk beribadah, makanlah. Boleh. Cuma macam saya sebut tadi, kaedah dia wala tusrifu. Jangan duk makan, 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 makan. Siapa tak duk ibadat tu makan saja. Nanya pula. Ah tu kena cek baliklah. Kita kata ni pada orang yang mana terlalu tidak makan. Jadi makanlah sedikit untuk memberi kekuatan kepada ibadah. Tapi kalau kerja dia memang makan, 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 apa itu bab lain. Ha, itu bab lain. Kulu washrabu wala tusrifu. Kita duduk kategori mana? Wallahu taala alam. Tepuk dada tanya tanya iman. Kalau kita ni banyak makan, maka kita kena ganti dengan banyaknya ibadah. Kalau kurang, kalau gitu tak kurang benarlah kita ni banyak. Zaman kita ni zaman Allah bagi nikmat. Apa yang kita nikmati pada hari ni dengan makanan, minuman, dengan teknologi-teknologi yang ada untuk memperbanyakkan makanan, untuk memperbanyakkan macam ayam pun tak putus-putus. Orang lain nak makan daging pun payah, kita ni makan daging lagi, makan ayam lagi, makan makan banyak kita ni. Zaman Allah bagi limpahkan makanan. Sebab tu syukur kita kena lebih daripada yang sebelumnya. Ni syukur kita kena lebih daripada yang sebelumnya. Dia kata apa? Sebab makanan itu telah membantunya dalam melaksanakan ibadah dengan sempurna. Adapun pada keadaan seorang berlapar-lapar sehingga salat sambil duduk, maka tindakan yang demikian telah mengakibatkan dirinya meninggalkan amal yang wajib sehingga dia tidak boleh dilakukan. Nanti baliklah. Lalu dia kerana sangat lapar dia menyebabkan dia tak mampu, padahal makanan ada. Andai pun makanan itu berupa bangkai, tetap saja tindakan berlapar-lapar tadi tidak boleh dilakukan. Terlebih lagi jika yang dimakan adalah makanan halal. Maksudnya, kita ni kalau dalam bab mudarat, kelaparan yang boleh membawa maut, bangkai pun jadi halal. Tiba-tiba makanan yang halal, kita tak nak makan. Terbalik. Tak tak? Dalam bab makanan ni, kalau kita lapar sampai mudarat, Islam menghalalkan bangkai. Tiba-tiba dia dalam makanan yang halal, dia tak nak ambil. Maka terbalik. Pendekatan diri seperti apakah yang dapat diperoleh dari tindakan berlapar-lapar itu, yang ia justru mengakibatkan hilangnya salah satu syarat sah ibadah. Ihwal ucapan Haddad sebelumnya, kini aku sedang menantikan siapa yang menang, ilmu ataupun keyakinan. Perlu difahami bahawa ini murni merupakan kebodohan. Kerana ilmu dan keyakinan tidaklah saling bertentangan. Keyakinan adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Dan apakah dianggap berilmu atau memiliki keyakinan ketika seorang meninggalkan makanan dan minuman yang jelas diperlukan tubuh? Sesungguhnya ilmu itu mengisyaratkan apa yang diperintahkan syariat, dan keyakinan itu mengisyaratkan kuatnya kesabaran. Tindakan meninggalkan makan dan minum yang jelas diperlukan tubuh ini merupakan kekacauan yang sungguh amat buruk. Sebagaimana halnya tentang pernyataan seorang sufi, aku tidak pernah memberi makan diriku kecuali saat Allah menghalalkan bangkai. Tindakan ini cuma berdasar pendapatnya yang buruk yang tidak bernilai, di samping ia menyusahkan diri padahal sudah ada sesuatu yang halal. Tak makan, aku tak makan, tak minum sehingga keadaan lapar yang membolehkan dia makan bangkai. La ilaha illallah. Dia sampai memaksa dirinya sampai menghalalkan bangkai sedangkan makanan halal sudah ada. Adapun perkataan Abu Yazid, makanan asas bagi kami adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah, adalah ungkapan yang tidak berbobot, yang tidak berasas. Kerana tubuh manusia pasti memerlukan akan makanan. Bahkan penghuni neraka sekalipun, dalam neraka Allah bagi mereka makanan, tapi jadi azab untuk mereka lah. Menunjukkan bahawa keperluan manusia terhadap makanan. Penulis berkata, Ihwal menyatakan menyedikitkan makanan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Khafif ini tindakan tidak baik. Tidak ada yang menukilkan khabar-khabar dari mereka ini dengan komentar yang positif kecuali seorang yang tidak mengetahui asas-asas syariat. Sementara ahlul ilmi, yakni ahli ulama yang mumpuni, yakni
tidak akan tergoyahkan oleh sebab perkataan seorang yang diagungkan, apatah apalagi terpedaya dengan tindakan orang-orang bodoh yang mengidap penyakit radang selaput dada. Ayah dia, bahasa dia ni. Sikap mereka yang tidak makan daging ini tidak lain fahaman Brahmana yang tidak boleh membolehkan menyembelih haiwan, dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui keperluan badan. Ada siapa tak makan daging jadi macam orang Hindu, sedang Allah menghalalkan. Allah Taala kata uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum, kecuali yang Allah tak bagi. Eh tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dalam soal baik sangka dengan Allah ni kita kena tengok satu sudut. Dalam Quran Allah Taala kata Allah permudahkan untuk manusia. Allah permudahkan manusia, makanannya, tunggangannya, semua Allah jadikan di dunia ni adalah untuk keperluan manusia. Kita ambil contoh macam ni lah. Ni. Bukan ambil contoh, kita kena sedar realiti apa. Tuhan yang mencipta manusia adalah Tuhan yang sama menciptakan semesta alam. Maka apa saja yang menjadi keperluan manusia, Allah dah setting sesuai dengan alam ni, sesuai dengan keperluan manusia. Seperti mata kita, Allah jadikan boleh melihat dengan kadar ni. Maka cahaya matahari, Allah letak matahari dengan jarak yang cahayanya sampai kepada manusia dengan tidak memudaratkan pandangan mata manusia. Allah jadikan paru-paru manusia sedut oksigen. Maka Allah jadikan tumbuh-tumbuhan yang ada hari ini, dia sedut karbon dioksida, keluarkan oksigen untuk manusia. Allah jadikan pula tekanan udara yang mana pada saat ini kita duduk di bawah ni, kita boleh bernafas dalam keadaan biasa, tak perlu pakai topeng, tak perlu pakai tong gas. Pasal apa? Allah dah setting dunia dan alam ni sesuai untuk manusia. Samalah juga seperti makanan dan minuman. Dalam makanan-makanan yang ada, Allah dah nyatakan yang ni boleh makan, yang ni tak boleh makan. Yang ni boleh makan, yang ni tak boleh makan. Pasal apa? Yang tak boleh makan bukan zatnya untuk manusia. Yang boleh makan, keperluan dan manusia ada padanya. Lalu Allah jadikan khasiat-khasiat yang ada ni untuk keperluan tubuh badan manusia. Bila makanan yang dihalalkan masuk dalam tubuh manusia, tubuh kenal zat mana hak dia perlu, zat mana hak dia boleh, yang dia cerna, hak dia akan buang balik mana. Pasal apa? Allah yang setting benda tu. Apa yang diperlukan oleh tubuh, maka itulah yang Allah jadikan makanan. Lalu Allah Taala kata uhillat lakum bahimatul an'am, kami halalkan bagi kamu adanya binatang-binatang. Kalau Allah halalkan daging, bererti kita ada keperluan untuk makan daging. Kalau Allah halalkan bagi kita biji-bijiran, kita ada keperluan untuk makan biji-bijiran. Kalau Allah halalkan air bagi kita, memang kita kena minum air. Tapi di saat Allah haramkan arak, tubuh kita tak perlu kepada air begitu. Di saat Allah halalkan babi, tubuh kita tak perlu kepada apa yang ada dalam babi. Pasal apa? Pencipta kita, dia tahu apa yang lebih baik untuk kita. Sama ada dari sudut kerohanian ataupun sifat tubuh kita tu sendiri. Sebab tu saya kata baik sangka dengan Allah. Apa yang Allah halalkan, kita ambil kerana Allah halalkan dia. Apa yang Allah haramkan, kita tinggal kerana Allah haramkan dia. Dan kita yakin di saat Allah halalkan sesuatu, dia baik untuk kita. Di saat Allah mengharamkan sesuatu, dia tak baik untuk kita. Sebab Allah yang kata dalam Quran, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Allah menghalalkan bagi kamu benda-benda baik dan Allah mengharamkan bagi kamu benda-benda yang tak baik. Baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dia kata kita tak boleh makan daging. Kamu telah menolak satu perkara yang Allah halalkan, dan bila Allah halalkan sesuatu bererti tubuh kita perlu kepadanya. Kita boleh makan tu, ada zat yang kita kena makan. Boleh? Lalu kemudian, Allah lebih mengetahui keperluan badan kita. Maka itulah Allah membolehkan. Kerana itulah Allah membolehkan makan daging untuk memperkuatkan badan. Makan daging menambahkan kekuatan. Sedang tidak makan daging melemahkan kekuatan fizik dan memburukkan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging dan menyukai bahagian kaki depan, yakni paha kambing. Al Hasanul Basri setiap hari makan kambing, makan daging.
Demikiannya kebiasaan salaf kecuali yang miskin. Jarang makan daging kerana faktor kemiskinan, bukan kerana menolak daging sebagai makanan. Terkait orang yang mencegah diri dari segala syahwat, ini mutlak tidak patut. Sebab setelah Allah mencipta manusia dengan perpaduan panas dan sejuk, kering dan lembap, dan menjadikan kesihatan tubuhnya bergantung pada keseimbangan dari perpaduan unsur darah, lendir, empedu kuning, empedu hitam, maka terkadang sebahagian dari unsur yang bercampur ini meningkat sehingga tabiat manusia menjadi condong pada sesuatu yang dapat menguranginya. Misalnya, ketika basah meningkat, maka tabiat condong kepada makanan asam. Apa dia ni? Basah tu apa? Dan ketika lendir berkurang, maka jiwa manusia condong kepada segala makanan yang mengandungi unsur air. Maka manusia, Allah dah jadikan begitu. Dalam watak manusia sudah terselit kecenderungan pada sesuatu yang diinginkan jiwa. Oleh kerana itulah ketika jiwa condong pada sesuatu yang boleh memperbaiki tubuh namun dicegah, maka ini bererti hikmah ilahi yang maha pencipta telah ditolak sehingga berkesan kepada badan. Allah dah jadikan tubuh kita ni ada naluri, ada apa, trigger dia. Di saat tubuh kita dahaga, dia akan bagi satu trigger sehingga kering, air liur, kita rasa nak minum, kisah. Pasal apa? Allah dah jadikan benda tu. Tiba-tiba di saat kita kering tu, kita kata jangan minum air. Sedang Allah yang menjadikan keperluan tubuh kita begitu. Dan dia jadikan air untuk kita. Kalau tak ada air, tak boleh nak minum, lain cerita. Sekarang ni, dengan sengaja menolak air. Air ada, aku tak boleh minum. Pasal nak jaga diri daripada kezuhudan daripada makan dan minum. Yang tu yang dibicarakan dalam bab ni. Akhirnya talbis berlaku, ditipu oleh iblis. Seperti diketahui, badan adalah tunggangan manusia. Saat tunggangan tidak diperlakukan secara lemah lembut, manusia tidak akan boleh mencapai satu tempat tujuan. Kerana minimumnya ilmu, para sufi berbicara menurut pandangan yang rosak. Andai dia bersandar pada dalil-dalil yang digunakan dalil daif ataupun palsu, atau dia keliru dalam memahami hadis. Aku bingung dengan Al-Ghazali Al-Faqih, bagaimana dia rela turun meninggalkan tingkatan faqih sehingga sejajar dengan pandangan orang sufi itu. Sampai-sampai dia mengungkapkan, bagi seorang murid, tatkala jiwanya menginginkan berhubungan badan, maka tidak sepatutnya dia makan dan juga berhubungan badan. Sebab kedua, jika keduanya dilakukan, bererti dia telah memberi dua syahwat kepada jiwanya sehingga jiwa pun akan dapat mengalahkannya. Penulis berkata, ini sangat buruk kerana lauk adalah syahwat lain selain syahwat terhadap makanan. Sehingga menurut kalangan sufi, tidak sepatutnya memakan lauk. Air juga merupakan syahwat lainnya. Bukankah disebutkan dalam kitab As-Sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggilir-gilir antara isterinya dengan satu kali mandi? Apakah yang menyebabkan beliau tidak mencukupi diri dengan hanya satu syahwat? Bukankah disebutkan dalam kitab Sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga makan mentimun dan kurma muda? Apakah ini, bukankah ini bererti melampiaskan dua syahwat? Bukankah Al-Haytham bin Tayhan memakan roti, daging panggang, kurma muda, minum air sejuk? Bukankah Sufyan Al-Thawri memakan daging, anggur, faludhaj, lalu mengerjakan salat? Apa ni? 93. Yang ini sejenis makanan terbuat dari kurma kering dan juga tepung. Nak sebutnya, Nabi makan, sahabat-sahabat makan, para tabi'in makan, makanan-makanan pula, makanan yang Nabi makan daging, makan kurma, makan minum air. Lalu dia kata, bukankah kuda makan jelai, jerami dan kut? Bukankah unta memakan daunan dan him? Orang dulu melarang makan dua lauk secara terus menerus kerana dia agar dia tidak menjadi kebiasaan sehingga membebankan fizikal. Syahwat-syahwat yang tidak penting dijauhi agar tidak sering makan menyebabkan mengantuk. Juga agar tidak menjadi kebiasaan sehingga sulit ditahan. Imbasnya orang menghabiskan umur untuk memuaskan keperluan tersebut. Mungkin saja sudah terbiasa keperluan tersebut dapat
didapati melalui cara-cara yang tidak halal. Maka seperti itulah cara salaf menjauhi syahwat yang buruk. Kalau syahwat yang tak perlu, naam, para salaf menjauhinya. Tapi sampai keperluan asas kepada tubuh ditinggalkan hanya kerana menamakan dia sebagai kezuhudan, maka itu tidak berlaku di kalangan para salaf. Okey. Kita berhabis sikit lagi ni. Adapun hadis yang dijadikan hujah bagi kaum sufi, cegahlah diri kalian dari makan yang berlauk, sungguh hadis ini maudhu', buatan perawi namanya Bazi. Dia jawab satu demi satu ni. Yang kata hadis kata cegah suruh daripada makanan yang enak, hadis tu maudhu'. Ketika seorang makan roti gandum dan garam sahaja, itu akan menyebabkan terjadinya penyimpangan pada wataknya, sebab roti gandum bersifat kering dan garam juga bersifat kering. Kesamaan dalam hal inilah yang akan membahayakan otak dan penglihatan. Mempersedikitkan asupan makanan akan mengeringkan dan mempersempitkan perut, dan ini baik bagi tubuh. Ketahuilah yang tercela saat makan hanyalah terlalu kenyang. Jadi kita berantara di antara dua perkara. Terlalu lapar, siapa seksa diri, tak boleh. Makan, kulu wa syurabu wa la tusrif. Tapi jangan sampai terlalu kenyang, terlalu kenyang yang tu tercela. Kita ni dia belajar bab talbis tak makan, tapi makanan takut-takut termasuk dalam hak ni. Ada open house lagi ke ni? Lalu dulu open house panjang. Makan, 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 makan. Rupanya kita talbis juga kita ni. Talbis dalam sudut terlalu ke kenyang. Makan banyak sangat ni. Yang tercela saat makan adalah terlalu kenyang. Sementara adab yang terbaik terkait makanan adalah sebagaimana adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batnih, hasbu ibnu Adam akalatin yuqimna sulbahu." Fa in kana la budda fa thuluthun ta'amun wa thuluthun sharabun wa thuluthun li nafsihi. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah anak Adam memenuhkan wadah atau bekas lebih buruk dari dia penuhkan perutnya. Nabi kata anak Adam ni kalau bak mengisi bekas, paling buruk dia isi perut dia sendiri. Ada tapuai kat rumah? Ada. Ada tapuai. Bubuh apa dalam tapuai? Ini kalau sayur-sayur. Kalau ikan-ikan. Paling-paling kalau kita bawa giga itu pun kalau tapuai kita nasi, lauk duduk tepi ni, sayur duduk ni sikit kan, bawa. Cuba tuan-tuan ambil air satu gelas, tok dalam bekas tu. Jadi kena. Dah. Allah, apa tak makanlah kita. Tapi kita lupa, begitulah cara kita mengisi perut kita. Betul tak Nabi kata? Tak ada satu bekas anak Adam isi lebih buruk daripada diisi perut dia. Hari ni apa isi? Roti canai, dalca, dal masuk. Apa lagi? Nasi lemak masuk. Lepas tu isi air. Kalau budlah perut manusia, bekas apa teruk sangat mana. Betul tak? Kalau hari open house lagi teruk lah, isi belakang. Dengan segala makanan yang ada tu, tak belakang. Logik ke kalau kita letak dalam satu bekas? Nabi kata tidak ada satu bekas manusia isi lebih buruk pada perutnya sendiri. Allahu Akbar. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan sulbinya, yang tulang belakangnya. Kalau dia bak makan, cukuplah beberapa suapan yang dia tujuan nak menegakkan tubuh dia. Fa in kana la budda, kalau tak boleh, kalau paling-paling memang kena makan, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga lagi untuk nafas. Kaedah ni berlaku kat kita ni.
Saya ingat dulu Syekh kata apa, zaman kita lah ni, 1/3 untuk makan, 1/3 lagi untuk makan, 1/3 lagi untuk makan. Nafas, nafas ni pandai-pandai lah nak ambil lagu mana dia kata. Kalau tak mati, Allah Ta'ala tak mati kalau tak sampai ajal. Nakal kita ni, makan banyak, tak kira lah. Siapa makan tak boleh nak nafas, semput nak nyawa, berak. Nah, saya lah tu, orang lain tak tahu. Allahul Musta'an. Makan-makan sampai tak boleh nak nafas. Lepas tu duduk sadar, nak nyadar dekat dinding. Allah kenyang nak bangun, tak boleh nak nafas pun tak cukup. Pasal makan. Ha, yang tu kena talbis jugalah kita ni. Lari daripada kezuhudan, berpindah kepada makan terlalu banyak. Pertengahan adalah yang terbaik. Lepas tu, amalkan diri untuk berpuasa. Hari makan, kita makan. Hari puasa, kita puasa. Cara untuk kita mendidik diri kita melalui apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Penulis rahimahullah berkata, syariat memerintahkan agar makan makanan untuk yang sekadar memelihara jiwa demi menjaganya dan mengupayakan kemaslahatannya. Andai siapa dia Abakratus mendengar pembahagian pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas, nescaya dia akan tercengang dengan hikmah ini. Ketahuilah, makanan dan minuman akan mengembang dalam perut sehingga boleh memenuhi seluruh ruangnya. Namun dia mengikuti ketentuan tersebut, bererti masih tersisa sepertiga untuk bernafas. Pembahagian yang profesional, proporsional, yang ada pembahagian yang ada manfaat. Kurang sedikit tidaklah bermasalah, namun jika kekurangan ini semakin meningkat, maka dia akan melemahkan kekuatan fizik dan mempersempitkan jalur aliran makanan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, rasanya kena berhenti setakat itu dululah. Hari ini kita berhenti 12:30 lah. Berkait dengan kita akan sambung nanti talbis terhadap rasa lapar. Jadi kita ni nak makan ke nak lapar? Makan, tapi berpada-pada. Andai ada rezeki lebih, bukan untuk kita makan semua sekali, ambil bagi kepada orang. Kita ni kadang-kadang kat rumah kita banyak makanan, banyak makanan, sampai sipal peti akhir sekali buat keluar tu tak boleh makan tau, tak sempat nak makan. Betul tak? Banyak makanan tau. Kalau ustaz banyak lagi makanan, pergi situ atas, sak buat balik, sak balik. Ini buat balik, buat balik, buat balik. Kalau kita tak makan, nak makan semua banyak sangat. Apa nak kena buat? Oh, jiran kan banyak. Ambil kadang-kadang tambah, madadah rumah, bagi kat jiran. Sampai pagi. Kita bagi-bagikan makanan. Ini sebab tu antara ada hikmah kita. Kita kenali orang-orang fakir yang ada. Ada makanan lebih, cepat-cepat kita bagi. Jangan tunggu kita dah tak larat nak makan baru kita nak bagi. Sebab kita nak jaga. Kalau kita buat gitu, kita pun jaga diri kita tak terlalu kenyang. Kemudian kita boleh bagi kepada jiran-jiran, dapat bagi kepada orang-orang fakir dan sebagainya. Sama ada yang makanan yang sudah dimasak ataupun makanan yang memang belum lagi dimasak, makanan mentah, bagi kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Orang pandai-pandai lah. Akhirnya kita kata, kita bukan menolak makanan yang halal, yang baik, tapi kita menjaga diri jangan melampau dalam makanan. Wallahu ta'ala alam. Kalau orang nak bagi makanan, dia kata dia banyak makanan, dia kadang tak makan, banyak dia bagi. Atau kita tinggal itu. Menerima pembahagian menerima pemberian orang ni adalah menggembirakan hati dia juga. Salah satu daripada sifat kita. Kalau orang nak bagi, ambil. Cuma bila kita tak boleh makan, kita panjangkan sedekah dia. Itu pada saya lebih baik. Melainkan kita tak ada tahu nak gimana. Kita kata kalau kita ni ambil memang tak tahu nak gimana, akan rosak dan sebagainya, membazir, kita tak payah ambil. Cuma kalau kita ambil, dia dapat pahala sedekah, kemudian kita pula panjangkan sedekah tu kepada orang lain, maka kita menyampaikan kepada orang yang memerlukan. Kita ambil saham dalam bab tu. Boleh saja dia pergi, kita tolak, dia pergi jumpa orang lain, bagi orang tu, dia dapat pahala. Tapi kalau kita kata, tak apalah insyaAllah, terima kasih. Kita pun tengok, rumah kita ada dah ni. Siapa pergi cari, bagi kau. Ambillah, ni ada makanan.
So kita memanjangkan sedekah, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Mudah-mudahan gitulah, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Tak ada soalan tak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.